Kebijakan Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan bentuk langkah pemerintah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di dunia, termasuk Indonesia. Terlebih pada masa COVID-19, banyak masyarakat yang terdampak secara ekonomi, tidak terkecuali UMKM di Indonesia. Dalam mengakhiri masalah tersebut, SDGs nomor 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu kuncinya. Tentu, kebijakan tersebut tidak mampu diwujudkan tanpa uluran tangan bersama, yakni perlu ada upaya bersama baik pemerintah dan masyarakat dalam mengimplementasikannya. Sari Barokah merupakan UMKM yang bergerak di bidang usaha sektor wisata, yaitu sebagai sentra oleh-oleh khas Nusantara. Melalui Sari Barokah, membantu kehadiran para UMKM lainnya di Indonesia yang bergerak di bidang kuliner dan cenderamata untuk kemudian produknya dipasarkan di tempat. Lokasinya yang berdekatan dengan tempat wisata menjadikan Sari Barokah sebagai pilihan utama dalam berbelanja oleh-oleh khas Nusantara. Mulai dari produk kuliner hingga produk kerajinan tangan dapat ditemukan di sini. Terlebih telah diberlakukannya pelonggaran kegiatan masyarakat pada masa COVID-19, maka berdampak baik bagi usaha di sektor wisata. Banyak wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata dan hal ini turut meramaikan kondisi pasar Sari Barokah yang merupakan kumpulan dari produk oleh-oleh khas Nusantara dari berbagai UMKM di Indonesia. Pada akhirnya, kehadiran Sari Barokah turut mendukung mengimplementasikan tujuan SDGs yaitu pada tujuan nomor 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yakni dengan terbantunya para UMKM lainnya di Indonesia yang bergerak di bidang kuliner dan juga cenderamata.